Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kelemahan kita bukanlah suatu batasan untuk memulai sebuah pekerjaan. Justru itu akan menjadi ruang dan kesempatan untuk kita menciptakan kekuatan. Kekuatan untuk mengalahkan rasa malas dan rasa takut menghadapi kenyataan. Teruslah menanam, bro. Sebuah pisau akan lebih tajam karena sering diasah dari berbagai proses yang memanfaatkan waktu dan kesempatan. Hari ini kita akan mengedukasi sebuah teknik menanam untuk meningkatkan hasil panen dalam satu lahan. Lahan ini ada 4 bedeng dengan panjang 100 meter per bedengan. Menggunakan pupuk dasar 6 kg NPK Mesti Fosca, 20 kg kapur dolomit, dan 8 sak pupuk kandang untuk setiap bedengannya. Dan penanaman dilakukan secara bersamaan. Ada 2 baris tanaman cabai rawit dan 1 baris tanaman timun. Pola tanam seperti ini mempunyai tujuan edukasi yang panjang. Selain untuk meningkatkan hasil panen dalam satu lahan, timun juga mempunyai umur yang pendek, sehingga hasil dari panen timun dapat digunakan untuk biaya operasional perawatan cabai. Sampai dengan hari ini, tanaman sudah berumur 22 hari setelah pindah tanam dan akan kita berikan pupuk susulan yang pertama. Untuk pemupukan susulan yang pertama, kita akan pakai NPK Mesti Paten Biru komposisi triple 16. Untuk pupuk ini ada 3 kemasan, yaitu kemasan 1 kg, 25 kg, dan 50 kg. Dan yang ini kemasan ecer, bro, ya. Untuk pemupukan yang pertama, kita akan pakai 4 kg yang dilarutkan ke dalam air 10 liter. Ini, bro, ya. Oke, kemudian kita aduk sampai hancur. Setelah pupuknya hancur, bro, ya, ambil 5 gelas pupuknya dan masukkan ke dalam alat pemupukan kapasitas 20 liter. Ya, seperti ini, bro. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kemudian kita tambahkan air sampai penuh. Ya, selanjutnya, bro, kita siramkan ke setiap tanaman 1 gelas. Ya. Untuk tanaman cabai rawitnya memakai pola tanam zigzag, ya, bro. Ya. Kita ambil sampel pupuknya untuk kita uji kadar kandungannya. Tumpah, bro. Ya. Sini. Oke, bro, ini sampel pupuk yang tadi kita ambil. Sekarang waktunya untuk kita uji kadar kandungannya dengan menggunakan alat yang dinamakan TDS. Ya, kita hidupin dulu, bro.
0 ya. Oke, kemudian kita aduk pupuknya. Kita masukkan alatnya. Cus. Ya. 150 kali 10 berarti 1500 ppm, Bro. Ya, belakangnya kan kali 10. Ya. Angka tersebut sangat tinggi dan cukup untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan cabai rawit dan timun. Dalam budidaya hidroponik, tanaman cabai memerlukan 1260 sampai 1540 ppm. Sedangkan tanaman timun memerlukan 1190 sampai 1750 ppm. Tanaman timun dan tanaman cabai sama-sama mempunyai potensi untuk terserang hama triptongo kutu kebul yang dapat menyebabkan daun menjadi keriting. Untuk mengatasi hal itu, kita perlu melakukan pencegahan sejak dini. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Untuk insektisida yang akan kita gunakan adalah demolis bahan aktif abamektin. Ya. Karena tanaman masih kecil, jadi dosisnya kita pakai 15 ml saja, Bro. Tutupnya ada dua. Kita pakai setengah tutup ini, Bro. Ya. Oke. Cus. Warnanya hitam ya. Jadi ini abamektin hitam. Oke. Tutup kembali. Das. Iya. Kita aduk dulu, Bro, ya, sampai larut dalam air. Kemudian untuk meningkatkan kekebalan tanaman, karena cuaca sekarang tidak pasti, Bro, ya, ini aja mendung, panas, katanya musim kemarau tapi masih sering terjadi hujan, kita tambahkan kalsium. Ya, kita pakai top kalsi. Tapi teman-teman bebaslah pakai kalsium apa yang mudah didapat di toko pertanian. Kita pakai 3 sendok, Bro. Jadi pemakaian kalsium itu juga harus rutin ya, Bro, sejak kecil. Ya, 2 minggu sekali atau bagaimana itu tinggal teman-teman bisa mengira-ngira lah. Ini manfaatnya sangat besar untuk tanaman, Bro. Ini warnanya putih, Bro. Iya, oke. Kemudian kita tambahkan air sampai penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa, Bro, karena kita berniat membunuh hama. Jadi kita mohon kehalalan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Penyemprotan di sore hari dari atas dan dari bawah daun. Cabainya malah sudah ada yang berbunga, Bro. Bunga pertama,